Baik, untuk laporan cuaca di seluruh negara, kita bersama dengan Atikah Mazia Mokhtar di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Menerusi paparan imej carta angin, diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini lebih dipengaruhi oleh angin dari arah baratan. Dengan kelajuan kini agak kencang, boleh mencapai kelajuan sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak ketika ini boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua masih lagi dikekalkan untuk perairan Phuket, utara Kondor, utara Reef North dan juga Palawan, manakala amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama pula masih lagi dikekalkan untuk perairan Selat Melaka Utara yang turut meliputi perairan negeri Perlis dan juga Kedah, perairan Samui, selatan Kondor, selatan Reef North dan juga perairan Layang-Layang serta perairan Labuan dan juga Sulu yang turut meliputi perairan timur dan juga barat negeri Sabah. Amaran angin kencang dan laut bergelora ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari Jumaat 20 Julai 2018 dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya, melalui pemantauan kami, terdapat ribut tropika Sontin yang kini berada kira-kira 320 km dari tenggara Hanoi, Vietnam yang kini sedang bergerak ke arah barat dengan kelajuan 30 km per jam. Buat masa ini, ribut tropika ini tidak memberikan sebarang kesan signifikan ke atas negara kita. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej gemar radar. Menerusi paparan imej gemar radar yang terkini, diperhatikan ketika ini tiada hujan dicerap di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia kecuali hujan di satu dua tempat yang kini sedang berlaku di sekitar bahagian pedalaman negeri Perak yang dijangka akan beransur reda untuk sedikit masa lagi. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca yang hampir serupa sedang berlaku di mana pada ketika ini tiada hujan dicerap di kedua-dua buah negeri. Walau bagaimanapun, untuk malam nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar bahagian pedalaman negeri Sabah serta bahagian Limbang negeri Sarawak. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang malam ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.